Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami hormati para sesepuh Santiga, Bapak Haji Wahid Hasyim, Bapak Haji Royani, dan Bapak Haji Amir Syaifuddin, selaku sesepuh kita, pantan kita, dan semoga semuanya diberikan panjang umur dan berkah umurnya, dan selalu memberikan suri teladan buat kita semua yang muda maupun yang lebih muda, sehingga kita tidak salah arah dengan cara kita masing-masing. Alhamdulillah. Dan yang kami cintai bahwa kita semua selaku jamaah Masjid Jami' Al-Wahhab, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini dengan segala keadaannya kita masih diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa hadir dalam majlis tasyakuran di tempat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini, mendapatkan ridha dan dibalas Allah SWT dengan balasan yang setimpal yang sebaik-baiknya. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman, Nabi yang paling mulia, dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, pada awalnya acara pagi ini kita lakukan secara spontanitas, dan alhamdulillah pagi ini dengan segala kekurangannya tetap bisa kita laksanakan, dan alhamdulillah jamaahnya pun yang datang cukup, walaupun ada beberapa undangan yang berangan hadir baik kurang sehat badan maupun ada kebun yang lain, dan kita doakan semua yang semoga yang sakit diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan memberikan sambutan dan sekali lagi sambutan. Pada awalnya saya hanya ingin memberikan satu gambaran bahwa rencana pembangunan ini memang tidak secara formal sekali kita bahas dalam forum, kalau bahasa sekarang offline, forum tatap muka. Memang pernah kita gagas, dan konsepnya atau bahasanya pun kita bicarakan di forum grup WA. Karena mengingat selama ini juga ada beberapa kendala, walaupun itu bukan alasan satu-satunya, untuk mempersingkat waktu, emang dari mulai desain, ide awal, desain, dan beberapa hal yang sifatnya masih sangat umum, kita keluarkan dalam forum grup WA. Dan sampai dengan gambar terjadi, kita langsung eksekusi. Karena beberapa hal, pertimbangannya diantaranya adalah kondisi saat ini yang masa pandemi. Bukan berarti kita tidak patuh protokoler, namun lebih efektif juga kalau kita diskusikan dalam forum yang online. Yang kedua, ada beberapa hal termasuk kondisi masyarakat saat ini yang, ya mohon maaf, karena dampak pandemi dan segala macam, mungkin dari sisi ekonomi kita tidak ingin memberatkan. Tapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya adalah coba kita mulai dulu. Memang ini sedikit beda, bukan berarti ingin mencari perhatian, tapi kalau kita ngomong belum ada realisasinya atau belum ada inisiatifnya, kelihatannya juga nggak enak ngomong. Tapi alhamdulillah dengan segala kekurangannya,
sebanyak untuk lantai satu kemarin itu hanya untuk memake up atau untuk mempercantik. Dan awalnya memang hanya akan dibuat lantai satu, tapi karena pertimbangan tertentu, terutama sekali bahwa populasi ini semakin hari semakin waktu semakin nambah, sehingga kita berpikir untuk membuat dua lantai. Karena jangan sampai nanti kita sudah buat juga kita repot lagi untuk mengkonsep lagi bagaimana membuat dua lantai. Karena setiap pembangunan itu sudah pasti membuat kotor. Di mana setiap saat kita selalu melakukan upaya untuk menjaga kebersihannya. Pembangunan sekecil apapun itu pasti menyisakan kotoran, baik itu berupa sisa semen, sisa pasir, dan seperti yang kita lihat di depan ini, konblok yang sebenarnya pada zamannya itu sudah pernah kita cat dengan rapi karena beberapa kegiatan juga akhirnya menjadi kotor lagi. Makanya untuk membuat pekerjaan ini bisa menjaga dari sisi estetika, sisi keindahan, terutama masalah kebersihan, makanya kita berpikir untuk sekalian. Lalu memang ada satu hal lagi yang memang mungkin beberapa orang berpikir, hanya berpikir tapi mungkin menjadi sebuah keinginan bahwa masjid ini masih terlalu rendah. Ada yang cocok nggak cocok, tapi kita berpikir bahwa bangunan rumah di sekitarnya sudah sangat tinggi, bahkan ada yang lantai 3. Kalau masjid serendah ini kayaknya kok kita nggak ada bangganya, dalam arti ayolah biar masjid ini menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah bangunan yang memang simbol dari kebanggaan kita semua. Salah satunya memang kita tinggikan. Memang nanti kalau untuk bangunan utama hanya dua lantai plus kubah itu sekitar 11-12 meter. Namun insya Allah menara nanti punya ketinggian minimal 22 meter. Dan kita upayakan kalau strukturnya bisa kita coba rekayasa, mungkin kita bisa ke 30 meter. Jadi kalau bahasa yang pernah kita coba bicarakan bahwa dengan desain yang ada ini mudah-mudahan menjadi ikon. Dengan ketinggian segitu itu mudah-mudahan sudah paling tinggi di antara bangunan yang lain, kecuali mungkin menara BTS. Saya juga nggak tahu persis berapa tingginya, tapi ada yang bilang cuma 18 atau 20 meter. Jadi itu beberapa hal yang secara umum kami bisa sampaikan. Mungkin selama ini sosialisasi tidak sebaik komunikasi yang pernah dilakukan sebelumnya, tapi karena satu dan lain hal kami tidak sampaikan itu secara menyeluruh. Karena ya Bapak, saya mohon pengertiannya bahwa selama ini juga mohon maaf Bapak-bapak sekalian tahu bagaimana posisi masjid ini. Secara kalau bisa bilang bahasa keren, secara ownership mungkin kita masih perlu upaya lebih banyak untuk bisa menjadikan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam arti semua kegiatan. Dimana kita lihat selama beberapa dekade terakhir ini beberapa masjid sudah bisa memunculkan girohnya, di mana sholat subuh itu sama dengan sholat Jumat. Dan juga ada sisi, kita berpikir sisi marketing nih. Kalau misal masjid ini kita biarkan, mohon maaf dengan bahasa tidak maksud menjelekkan, kita biarkan tua secara struktur, secara desain maupun secara estetikanya, mungkin secara bahasa marketing juga kurang menarik. Karena saya lihat beberapa orang, kalau yang saya pernah temui, ada masjid yang baik secara fisik dengan ada masjid yang jelek, mungkin dia lebih suka ke masjid yang lebih baik. Ada masjid yang tidak pakai, hanya pakai kipas, lalu sebenarnya ada masjid pakai AC, saya rasa pilih AC. Dan hal itu saya rasa juga diakomodir secara hukum saja. Jadi kita bagaimana caranya untuk bisa menarik perhatian. Bahkan Rasulullah juga pernah dalam arti kasar menyuap orang untuk bisa datang ke masjid. Jadi setelah mereka istiqomah di masjid, itu bagaimana nantinya. Terus yang kedua,
Secara landscape atau secara area, memang di depan masjid kita punya halaman. Di belakang yang memang belum kelihatan punya halaman. Tapi alhamdulillah, insya Allah, ini dalam proses untuk ke belakang ini mundur 10 meter. Sehingga nanti dari semua dimensi, dari semua sudut pandang, insya Allah masjid dalam proses renovasi ini bisa mempunyai pandangan yang utuh. Jadi selama ini kan di belakang juga hanya mentok ke tembok. Nah, insya Allah dengan rencana tersebut, insya Allah secara legal formal sekitar 2 mingguan lagi sudah selesai, sehingga pagar nanti kita bisa mundurkan. Dan selanjutnya mengenai area-area yang kosong nanti ya, bagaimana kita minta kesadaran Bapak sekalian untuk jauh lebih aktif lagi untuk bisa mengurus masjid ini, sehingga kita bisa manfaatkan. Karena bagaimanapun ini adalah hasil wakaf dari orang-orang yang telah wakafkan, sehingga alangkah lebih baik kalau kita optimalkan untuk kegiatan ibadah ataupun kegiatan pendidikan. Dan kembali lagi masalah pendidikan juga, kami menyambung, ingin meneruskan bahwa sampai saat ini kita sudah berapa tahun lagi? Untuk pendidikan pengajian anak. Tiga tahun berjalan. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 50 ya anak-anak yang sudah mengaji di sini. Kedepannya kita mau bahwa itu akan dikelola dengan baik. Karena pendidikan itu berjenjang. Kalau hanya ngaji biasa aja nanti secara sistematikanya untuk target pencapaian ilmunya mungkin tidak terarah. Sehingga dengan adanya rencana pembangunan ini, dengan space atau ruang yang bertambah, mari kita berupaya bersama-sama supaya pendidikan ini juga lebih kita arahkan. Karena di sini baru ada sanawiyah, biataya dan arya. Mungkin kita berpikir mengenai untuk memaksimalkan pendidikan RA, Rotalfar dan Ibtidaiyah. Dan ini semua menuntut kesadaran kita serta kemauan kita dengan niat yang ikhlas, supaya apa-apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa buktikan, karena itu janji Allah dan Rasulullah. Sehingga kalaupun sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita untuk mencari nafkah, coba kita luangkan waktu untuk bisa berpikir, berkontribusi untuk berpikir, untuk ikut turun tangan apa-apa yang bermanfaat buat kemakmuran masjid ini serta buat pendidikan putra-putri kita. Karena biar bagaimanapun, kalau anak-anak yang mau ngaji dan diajarkan oleh orang tuanya, paling tidak kita berbicara dari sisi sosial, kita akan bahagia satu saat kalau kita mungkin sudah usia 60, walaupun beliau ada yang sudah 60 tahun, kita melihat kehidupan secara sosial anak-anak itu punya akhlak yang baik. Biar kita berpendidikan agama tadinya, terus kita berakhlak baik. Tapi jangan salah, di sini juga mohon maaf, banyak pendatang dengan segala kultur, dengan segala kebiasaan, sehingga dengan tidak sadar anak-anak yang tadinya kita didik di rumah dengan baik, karena bergaul dengan sekian banyak lapisan masyarakat dan kita nggak tahu bagaimana didik di rumah, akhirnya kita sedih melihat kenyataan bahwa anak kita tidak punya akhlak yang kurang baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak secara spesifik. Nanti mungkin sambil berjalan kita akan diskusi secara rutin, baik formal maupun tidak formal, hanya sekedar bisa ngopi bareng bagaimana kita diskusikan hal yang baik buat hari ini. Dan saya tidak akan berpanjang kata karena acara masih panjang. Dan dari saya sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.